Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Teman-teman mahasiswa dan mahasiswi di seluruh Indonesia yang saya banggakan, pertama saya ingin mengucapkan selamat datang di kehidupan baru sebagai mahasiswa. Pada kesempatan kali ini saya ingin mengingatkan teman-teman semua bahwa menjadi mahasiswa tidak sama dengan kenaikan jenjang sekolah. Menjadi mahasiswa berarti kalian memiliki kemerdekaan yang lebih luas untuk menentukan arah masa depan. Oleh karena itu, kami di Kemendikbudristek memberikan hak kepada semua mahasiswa di seluruh Indonesia untuk belajar di luar prodinya atau di luar kampusnya selama 3 semester. Mahasiswa Indonesia bisa memanfaatkan waktu tersebut untuk mengikuti program-program kampus merdeka, antara lain magang di perusahaan atau organisasi sosial dunia, melakukan studi independen, membangun desa, melakukan riset, mengerjakan proyek kemanusiaan, merancang dan merintis wirausaha, melakukan pertukaran mahasiswa di dalam dan di luar negeri, atau mengajar di SD atau SMP melalui program kampus mengajar. Semua program ini kami rancang untuk memberi ruang kepada mahasiswa dengan keragaman minat dan ketertarikannya untuk mendapatkan pengalaman yang tidak tertulis dalam buku teks atau bisa diajarkan dalam kelas. Pengalaman itu akan menjadi kendaraan kalian meraih mimpi di masa depan. Kami telah berkomitmen untuk tidak hanya memberikan kemerdekaan bagi mahasiswa, tapi menjamin keselamatan perjalanan kalian, menggapai cita-cita kalian. Keunggulan dari program Kampus Merdeka adalah mahasiswa tidak perlu mengorbankan masa studinya. Kami mewajibkan perguruan tinggi untuk menerapkan transfer kredit dengan hitungan 20 SKS untuk setiap program Kampus Merdeka. Selain itu, melalui kerjasama dengan Kemendikbudristek dan LPDP, mahasiswa bahkan akan mendapatkan uang saku selama mengikuti program Kampus Merdeka. Tidak berhenti di situ, kami juga menyediakan beragam program beasiswa gelar atau non-gelar untuk mahasiswa aktif di seluruh Indonesia. Salah satunya adalah beasiswa unggulan yang dapat diikuti oleh mahasiswa baru yang masih duduk di semester 1. Teman-teman mahasiswa di seluruh Indonesia, komitmen kami untuk memerdekakan pendidikan tinggi tidak akan membuahkan hasil tanpa dukungan dan partisipasi teman-teman dalam program Kampus Merdeka. Manfaatkan masa kuliah kalian untuk mengenal diri kalian, membangun jembatan untuk meraih mimpi, dan berkontribusi untuk negeri. Saya percaya kemerdekaan adalah napas pemuda, napas mahasiswa, para generasi penerus bangsa. Oleh karena itu, mari terus bergerak serentak bersama mewujudkan Merdeka Belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Shanti 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 Om, Namo Buddhaya.